ampuh melunasi hutang kaya raya harta barokah usahakan hafal doa ampuh ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla illa billah amma ba'd Saudara kaum muslimin wal muslimat Rahimakumullah wabil khusus saudara saudara Dimanapun berada Yang senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla Memberikan kesehatan, suhat, wal afiat lahir dan batin Semoga Allah Jalla Jalaluh melimpahkan rizki yang melimpah, ruah, harta yang barokah Menjadikan anak-anaknya soleh dan solehah, duriyahnya duriah yang toyibah hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat amin amin Allahumma amin Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah pada kali ini kami al fakir tamu alim akan memberikan ijazah doa untuk melunasi hutang-hutang walaupun hutangnya sangat banyak sekalipun insyaallah kalau mengamalkan doa ini maka akan dilunasi oleh Allah azza wajalla hartanya akan melimpah ruah dan barokah Hanya saja nih doanya agak panjang sedikit Lah biasanya orang-orang Indonesia itu Umumnya nih umumnya Kalau doanya agak panjang sedikit udah menyerah Menyerah ah panjang nggak apa-apa Inilah kelemahan orang-orang di Indonesia Makanya mayoritas ya Mayoritas itu kan kebanyakan Orang-orang Islam Indonesia ini Di bawah standar Artinya banyak yang menjadi buruh karyawan Yang menjadi bos orang-orang luar negeri Orang-orang yang non-muslim karena orang Indonesia rata-rata mohon maaf Tentang ilmu agamanya ini kurang Kemudian kalau di Minta nih misalnya atau disuruh untuk menghafalkan doa-doa yang agak panjang Agar dipanjatkan kepada Allah Rata-rata menyerah Menyerah tidak mau Karena aneh Padahal menjadi karyawan pabrik Karyawan perusahaan milik asing Betah bertahun-tahun Lah hanya menghafalkan doa segini saja Menyerah ini kan aneh oleh sebab itulah kalau seandainya menderita sengsara itu dibuat-buat sendiri, dibikin-bikin sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi mari kita hafalkan doa ini. Kemudian setelah hafal diamalkan, dibaca setiap pagi dan sore. Insya Allah hutang-hutangnya akan dilunasi oleh Allah, akan menjadi orang yang kaya raya, hartanya yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshin adhim sampai sisi itu diulang Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil yang artinya ya Allah wahai Tuhannya langit wahai Tuhannya bumi wahai Tuhannya arsy yang agung rabbana wa rabb kulli syai' rabbana wa rabb kulli syai' falikul habbi wan nawa falikul habbi wan ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر wa أموالنا amwalana wa barik lana fiha wa aktsir amwalana wa barik lana fiha ya hayyu ya qayyumu ya wal ikram ini doanya luar biasa karena di dalamnya mengandung tauhid ya kalimat tau kalimat tauhid yang mengesahkan kepada Allah azza wa jalla oleh sebab itu doa ini sangat mustajab manjur luar biasa kalau dibaca setiap pagi dan sore. Maka dari itu mari kita hafalkan, kita terjemahkan agar kita faham maknanya. Allahumma ya Allah Rabbas samawati Tuhannya langit-langit Wa Rabbal ardi dan Tuhannya bumi Wa Rabbal dan Tuhannya ars yang agung Rabbana wa Rabbakul wahai Tuhan kami Dan Tuhannya setiap segala sesuatu Falikul habbi wa nawa yang telah membelah biji-bijian Biji-bijian itu benih Ya benih dan biji-bijian Allah lah yang membelah Yang menumbuhkan benih dan biji-bijian Wa mungzilat taurati wal injili wal furqan Yang menurunkan Taurat, Injil dan furqan Al-Quran Al-Karim A'udzubika min syarikul lisyai'in Anta akhidun binasyiatih A'udzu berlindung oleh saya juga kepadamu min syarri kulli syai'in dari kejahatan atau keburukan setiap sesuatu. Anta yang engkau akhidum yaitu memegang oleh engkau ya Allah binasyati pada ubun-ubunnya. Allahumma antal awwalu fa laysa qablaka ya Allah engkau lah zat yang maha awal maka tidak ada sebelummu syai'un oleh sesuatu. Wa antal akhiru falaih sabah daga syaih dan engkau lah dat yang maha akhir. Maka tidak ada setelahmu syaih oleh sesuatu. Wa antal zahiru falaih sabah daga syaih dan engkau lah dat yang maha zahir maha nampak. Falaih sabah daga maka tidak ada di atasmu syaih oleh sesuatu. Wa antal batinu falaih sabah daga syaih dan engkau dat yang maha batin. Yang maha tersembunyi yang tidak nampak oleh kasat mata. Falai satu naka maka tidak ada di bawah musyaun oleh sesuatu. Ikdi anna Ikdi lunasilah oleh engkau ya Allah anna dariku ad pada hutang-hutang. Ikdi anna dayna. Wa dan kayakanlah oleh engkau ya Allah na pada kami. Minal fakri daripada kefakiran. Jadi diminta dilunasi hutang-hutang. Dan minta dijadikan orang yang kaya raya. Wa'akthir amwalana wa barik lana fiha Dan perbanyaklah oleh engkau ya Allah amwalana pada harta kami wabarik dan berkailah oleh ya Allah lana untuk kami fiha di dalam harta-harta kami Wa'akthir amwalana wa barik lana fiha Diulang dua kali di sini Wa'akthir amwalana wa barik lana fiha Wa'akthir amwalana wa barik lana fiha Ya hayu ya ya dzal jalali wal -ikram. جوابك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالك الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناس يده. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. Wa أَمْوَالَنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيهَا lana fiha وَبَارِكْ لَنَا فِيهَا يَا حَيُّ lana fiha Ya hayu ya qiyum Ya dal jalal wal ikram Silakan dihafalkan kemudian diamalkan InsyaAllah mustajabah biiznillah Wallahu ta'ala a'lam